Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke channel aku, Lokman Samsudin. Dan kali ini aku nak buat review berkenaan mi segera juga. Dah sudah tentu mi segera itu adalah mi sedap. Jelas terasa sedapnya. Okey, kali ini perasa yang aku nak cuba ialah Korean Spicy Chicken. Aku dapat tahu dianya pedas ala-ala Korean. Dan dia bagi kita dua pilihan. Iaitu pilihan pertama adalah pedas nikmat dan pilihan kedua adalah pedas gila. Dan kali ini aku nak buat ambil pilihan yang kedua, iaitu pedas gila. Okey, jom kita tengok. Sebelum tu aku nak kena cari aku punya mi sedap ni. Oh, ada dekat atas. Tak sampai lah. Okey. Aku nak bagi dia jatuh. Sekejap eh. Satu, dua, tiga. Satu ni sedap. Aku nak dua. Tapi satu pula jatuh. Okey, kita buat lagi sekali. Satu, dua. Ah, okey. Alright, aku dah dapat dua mi sedap. Korean spicy chicken. Dan kat sini dia ada tunjukkan. Satu pedas nikmat dan dua pedas gila. Satu pedas nikmat dan dua pedas gila. Jadi aku ambil yang pedas gila. Aku ambil yang pedas gila. Okey, macam mana cara kita nak buat eh? Tada. Okey, aku dah ada mi sedap perisa ala Korea. Kat sini aku dah ada mi sekali package dengan telur. Aku rasa ni pedas ni. Jadi sebelum jadi apa-apa, aku kena sediakan air. Aku ada ting. Aku ada buah orange. Orange. Okay. Aku perlukan satu cawan. Okey. Aku macam mana aku nak jadikan dia air. Jadi selalunya orang perah. Okay, aku nak cuba perah eh. Alhamdulillah dapat juga satu gelas. Sebelum tu kita bagi basahkan tekak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku letak bawah lah. Okey, jom kita makan. Okey, aku terlupa nak beritahu korang. Dia punya bumbu ni, dia ada lain sikit daripada yang mi sedap yang lain. Dia ada yang tadi tu, pilihan satu dengan pilihan dua. Satu pedas nikmat, dua pedas gila. Dia punya bumbu kat dalam tu ni. Dia punya tu. Kalau korang nampak ni, ha. Ini adalah dia punya lada yang berada di dalam tu, pedas gila. Okey. Dekat atas ni aku tunjukkan dia punya bumbu. Ada tu. Dia punya bumbu pedas gila tahap 1 dengan tahap 2. Alright. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa macam mendebarkanlah. Bismillah. Boleh tahan pedas dia ni. Gigitan pertama dia terasa pedas tapi dia rasa macam dia punya pedas tu daripada serbuk lada tu, serbuk cili. Jadi aku terasa macam serbuk-serbuk tu bila kita makan, macam makan serbuk tu tau. Dia punya pedas ni macam tak sama level dengan Korean apa tu? Samyang. Bila makan samyang dia akan terus rasa tau pedas dia. Yang ni dia lambat. Dia tapi perasa dia sedap.
Rasa dia sedap. Korang boleh beli dan rasa sendiri. Tapi untuk korang yang expect dia punya kepedasan ni sama macam samyang, aku nak beritahu kan, yang korang jangan expect terlalu tinggi dengan kepedasan dia. Sebab dia punya pedas dia tak sama macam samyang. Samyang tu lagi pedas. Yang ini dia ala-ala pedas bagi mi sedap lah. Maknanya dia target ni untuk semua orang boleh makan dan semua orang boleh rasa pedas. Dia bukan macam yang samyang atau mi pedas gila. Hanya untuk orang-orang yang nak rasa nikmat pedas je. Untuk orang yang memang kaki pedas, aku rasa korang, aku suggest korang boleh tambahlah cili lagi. Sebab dia punya label pedas gila ni tak cukup. Memang tak cukup. Memang tak cukup pedas. Aku nak rasa aku punya air oren. Sedap dengan dia punya serat-serat dia. Biasalah kita perah sendiri, memanglah. Memanglah rasa sedap kan. Benda perah, mana yang tak ada sedap. Sikit lagi. Memang tak pedas. Ingat tu, memang tak pedas. Tapi dia punya rasa dia sedap. Rasa sedap tapi dia tak pedas. Okay. Done. Maggi dah habis, tak pedas. Jadi air aku pun, bila Maggi dah habis, air tak habis lagi. Maknanya dia memang tak pedas. Memang tak pedas. Jadi korang kat luar tu jangan takut untuk beli dan rasa. Okey, sampai sini je video aku. Aku harap pada korang yang baru lihat aku punya video, tekanlah butang subscribe. Dan pada yang suka dengan aku punya video ni, tekan butang like dan komen. Aku akan update lagi video-video yang terbaru. Okey, bye. Assalamualaikum.